Hai, anda bersama saya Ikhwan Aziz di Kilang Clarion Pulau Pinang untuk melihat pelancaran Clarion AX1, salah sebuah peranti hiburan dalam kereta yang menggunakan Android Gingerbread 2.3.7. Okey, jadi peranti ni bersaiz 6.5 inci, skrin 1080p Full HD. Lepas tu prosesor dia ARM Cortex A8, okey, 800MHz. Proses dia punya RAM 1GB. Dia ada lengkap macam ada internet browser, ada InfoGo online music streaming, music streaming, dan kita boleh stream juga lagu melalui Wi-Fi dan Bluetooth dan juga dia sesuai untuk peranti iPod. Harganya RM1,599 untuk 3,000 unit pertama, dan saya difahamkan oleh managing director dia selepas tu harga dia akan dijual pada harga RM2,499, dan ia ada untuk 5 negara, untuk negara luar pun ada. Jadi mari kita tengok. Jadi kat sini InfoGo ni macam kalau anda biasa guna Spotify, Deezer. Jadi InfoGo ni yang tempat kita nak download music lah. Download music berbayar. Ni ada 3 button, home, back dan juga menu. Okey, menu nak tukar wallpaper, help, notification atau setting. Sebab di Android 2.3, so kita boleh tengok lah. Ni butang kuasa, butang volume Okey. Jadi kalau kita tengok satu peranti Android ni, dia dah di customize kan sebagai peranti hiburan. Bawah ni ada slot micro SD Juga selain itu, kalau kita tengok skrin dia 1080p tapi dia ada HDMI output. HDMI output dia 720p. Dan kalau kita tengok foto video ni, kat sini kita boleh tengok ada iPod video, iPod not connected, SD card kita tengok ada apa. Ada video. Okay, kita tengok Okay. Jadi kalau macam untuk anda yang anda yang beli beli benda ni, kalau tunjuk ke anak-anak, okey lah. Tapi bukan untuk anda guna masa memandu Harga RM1,599 tu tidak termasuk pemasangan. Pemasangan anda perlu pasang, sama ada pasang sendiri ataupun pergi ke bengkel dan pasang lah. Okey. Dan okey, saya balik home. Setakat ni tiada apa-apa yang ini agak smooth. Dan kalau nak integrasi dengan iPod Music dengan iPod Video pun boleh. Seterusnya nak play radio pun dari sini juga. Okey. Cuba kita cuba tengok radio. Oh, ni sebab dia connected dengan sistem kat belakang, jadi saya cancel je lah. Kan nanti apa jadi pula kan. Kalau kita tengok setting, okey. Mari kita tengok sistem dia. Sistem beep, auto media detection. Kami difahamkan oleh pihak Clarion yang sistem firmware Gingerbread ni dah direka khas supaya sesuai dengan pemanduan dengan kereta Okey. Tengok ada home screen, icon reset, instant on. Start je engine, terus boleh start lah. Okey. Jadi itu sahaja pandang pertama Clarion AX1, salah satu peranti hiburan dalam kereta menggunakan Android 2.3. Anda bersama saya Ikhwan Azri. Jika anda suka video ini, sila like, thumbs up dan teruskan bersama kami di Amaz.my ataupun Amaz.tv. Sekian, terima kasih.